Assalamualaikum Sobat Bismania, jumpa kembali di channel kami dan kali ini kita berada di Terminal Jati Kudus. Oke, tonton saja videonya sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Ini armada pariwisata nampaknya membawa langsiran ya, banyak sekali penumpang yang turun dan menunggu kedatangan armada Barianto berikutnya. Nah, ini armada pariwisata mulai meninggalkan Terminal Kudus dan nampaknya datang lagi satu armada dari Barianto Tanah Suci. Sangat keren sekali livernya. Di sini terlihat banyak sekali mania bus maupun youtuber yang ada di Terminal Jati Kudus. Ini Atma Deva sama Tanah Suci yang baru ada di Terminal Jati Kudus. Dan terlihat penumpangnya juga banyak sekali yang menunggu kedatangan armada berikutnya. Ada R076 Parako. Sudah ada sekitar 12 armada Barianto yang masuk. Banyak sekali penumpang. Lagi armada PO Haryanto Banyulangit, depannya ada PO Sudiro Tunggajaya akan Kagua. Ini masuk lagi Gandalf dari PO Sudiro Tunggajaya. Yang merupakan bus rombak dari karoseri JPM Mujijaya Putra Mandiri. Masuk lagi satu armada eksekusioner Anaviah.
nampaknya ada satu armada yang mulai berangkat karena sudah penuh. Ada Madu Kismo, masuk satu unit. Masuk lagi satu armada Takavio. Dan ini Anavia. Hanya Atma Deva juga sudah mulai meninggalkan Terminal Kudus. Sangat sempit sekali. Dan armada Tanah Suci meninggalkan Terminal Kudus. Bus yang sempat viral kemarin, Mas Wahid ikut dalam armada Tanah Suci. Nampaknya HR-076 Parako juga sudah mulai meninggalkan Terminal Kudus. HR-076 Parako. Apanya masuk lagi satu armada dari Suharyanto. Thank you.
Oh maaf, dari PO New Santika. Armada baru namanya. Satu persatu armada meninggalkan Terminal Kudus. Al-Bashid ini ada Anavia eksekusioner. Ada instrumental juga. Yang di tengah adalah Pragola ya.